Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo. Kali ini kita ada di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Nah, untuk hari ini kita coba sepil untuk rute Karnaval Bumi Rejo besok ya. Atau tanggal 18, tanggal 17-nya loading. Tapi ini saya masih menelusuri, katanya untuk startnya ada di lapangan Puji Ombo, tapi tak cari di map kok enggak ada lapangan Puji Ombo ya. Kalau untuk lapangan Bumi Rejo tempat finishnya ada, sudah ketemu. Tapi yang lapangan Puji Ombonya enggak ketemu lur. Jadi kita sepil aja melewati jalan aspalan semua ya. Jalan aspalan ini kita telusuri, pokoknya tidak masuk ke jalan-jalan yang beton atau jalan geragal makadam. Soalnya kalau ke beton-beton itu jalannya naik turun ke perbukitan. Jadi kita sepil untuk jalur yang menelusuri jalan raya aja, jalan aspalnya aja ya. Oke Bolo, kita mulai dari sini saja. Saya ini masuk dari wilayah Sumber Suko ataupun dari Terminal Dampit ya. Terminal Dampit masuk kanan dari Sumber Suko, nanti kita terus telusuri dan keluarnya nanti lewat Balai Desa Bumi Rejo. Oke, kita mulai dari sini lur. Keadaan jalannya seperti ini lur. Jadi sempit ya. Untuk jalan beraspalnya cukup sempit. Kalaupun ada 12 subwoofer di sini, banyak useknya di sini. Sangat ngepres sekali. Mungkin nanti penataannya dibuat ramping. Ini jaraknya jauh sekali kalau dari sini. Tapi entah nanti startnya di lapangan Puji Ombo itu yang mana, saya belum tahu. Untuk lokasi lapangan Puji Ombo saya belum tahu di mana. Kalau menurut informasi di pamflet, start dari lapangan Puji Ombo, finishnya di lapangan Bumi Rejo. Untuk jumlah sound systemnya sekitar 30 sound system, tapi kebanyakan sound lokal. Untuk sound besarnya ada Brewok juga, Blizzard juga ada, terus juga ada Ravita, kemudian MD2000, dan pokoknya total untuk sound-sound yang besar itu sekiranya 15 sound ya. Selebihnya itu semua pakai sound lokal, kalau di pamflet seperti itu. Ya, ini masih belum masuk dusun Bumi Rejonya. Cukup sempit sekali jalannya lur. Kiri kanan masih banyak pepohonan. Ini tadi dusun Purwodadi yang kita lewati, sekarang kita masuk ke dusun Bumi Rejo. Nah, di sini juga agak ekstrim ini jalannya. Ada yang naik turun, kemudian belok-belok juga. Dan wah, ini banyak polisi tidur. Banyak jalan sempal-sempalan ya. Jalan sempal-sempalan itu beton. Tapi kelihatannya jalannya menuju ke perbukitan, naik turun. Nah, ini ada polisi tidur lagi. Di sini lumayan lebar jalannya, tapi juga masih tetap banyak pepohonan yang mepet jalan lah. Kayak gini pohonnya mepet jalan. Ini ada pertigaan lur, pertigaan RT1. Oke, lanjut terus. Pokoknya kita mengikuti jalan aspal ini ya, tidak masuk ke jalan-jalan yang nyempal-nyempal tadi. Soalnya kalau masuk ke jalan nyempal-nyempal, jebusan nih soning perbukitan. Jadi kayak gini loh. Wah, ini mulai sempit lagi ini jalannya. Masih banyak pepohonan di samping kiri jalan ya, kiri kanan jalan. Juga portal-portal pinggir jalan ini juga sempit.
sini suasananya tenang sekali, adem ayem gitu di sini. Enggak banyak orang berseliweran lho. Apa mungkin kalau pagi pada kerja semua orangnya ya? Lah ini juga mepet ini. Masih sempit jalannya, di sini agak rusak. Jalannya masih sempit. Wah, ini juga sempit sekali nih. Ya, ini agak lebar. Oke, dari sini agak lebar lho. Nah, untuk yang di sini mulai menurun jalannya. Wah, ini ada paralon juga, ini apa enggak bahaya kalau dilewati truk ya? Oke, masuk belok kiri, naik lagi jalannya lur. Wah, ini juga ada pohon yang mepet jalan ini. Wah, sempit sekali di sini jalannya. Ngepres. Ini kayak sekitar 3 meteran cuman lur, jalannya lur. Ngepres sama kiri kanannya. Tapi kayaknya gak mungkin lewat sini ya. Oke, naik lagi. Tikungannya juga nyeklek ini. Tikungannya tajam-tajam. Oh, ini ada batu-batu di pinggir jalan. Wah, ini kita sudah memasuki daerah yang lumayan lebar. Oke, kita sudah sampai di ibu kotanya ini. Di wilayah ibu kotanya. Ada masjid gede. Ya, ini lapangan ini finishnya kayaknya. Ini lapangan loh. Wah, ini tempat apa ya, tulisan keluar ini. Tulisan keluar ke arah sana. Ini ada masjid gede, lapangan. Wah, ini tempat finishnya ini. Kita sudah sampai di tempat finishnya, lapangan Bumi Rejo. Di sini ada tulisan posko evakuasi. Ini pohon-pohon mulai ditebangi. Oke, sana ya. Di sana ada pengaspalan jalan. Ini lumayan luas jalannya yang di ibu kota ini. Ibu kota desa maksudnya. Ya, tapi ini ada yang ngepres-ngepres batu-batu ini lur. Nah, ini pengaspalan jalan. Ini di perempatan ini ada pengaspalan jalan lur. Ini arahnya ke sana apa ke sini ini? Rutenya ya. Coba kita lihat ke lurus sana ya. Ternyata nggak ada jalan lur, nggak bisa lewat sini. Ke timur ini kayaknya nggak mungkin buat jalur ini. Sudah ditutup ya. Jadi sekarang kita meluncur ke sini aja, melewati Balai Desa Bumi Rejo. Wah, ini dalannya malah kayak gini ya. Rutenya lewat mana ini? Masa rutenya yang ke timur yang di aspal itu tadi? Mau lewat ke sana nanti ditutup jalannya lur. Nah, ini malah jalan kayak gini masa buat rute karnaval? Soalnya ini jalan keluar menuju ke anu ini. Ke Balai Desa Bumi Rejo yang langsung lewatnya di jalan raya menuju ke Lumajang itu. Balai lagi jalannya tambah kayak gini.
tambah agak rusak ini. Buset. Rusak nih. Jalannya lumayan rusak nih. Oh, ini rusak pisan nih. Ayo. Aduh. Lumayan panjang rusaknya. Oke, masih ada mobil. Kayaknya kalau lewat sini malah nggak mungkin ya. Kemungkinan besar yang di aspal tadi lur, jalurnya lur. Tapi nggak bisa lewat tadi, masih ditutup. Ah, di sini sudah lebar lagi jalannya. Maksudnya sudah bagus lagi jalannya. Ini dia Balai Desa Bumi Rejo. Balai desanya ada di situ. Oke, ini sudah jalan aspal mulus lagi, lur. Oke, sudah mulus di sini. Pemandangannya bagus, tapi ya gitu, jalannya naik turun. Perbukitan. Apa mungkin rutenya lewat sini? Sepertinya tidak mungkin karena jalannya sempit. Ini jembatannya ini sempit ini. Nah, ini sempit sekali ini. Kalau truk aja bisa masuk, kalau sama son nggak bisa masuk itu. Oke, ini jalannya nanjak loh. Jalannya yang kali ini nanjak. Masih belum ada pemukiman. Ada gapura bambu. Kali ini kita keluar menuju jalan raya Lumajang Malang. Kalau untuk sinyal HP semuanya bagus di sini. Indosat, Telkomsel bagus semua. Tapi entah kalau besok banyak orang ya. Ini jalan masuknya di sini, lur. Kalau dari Balai Desa ya. Ini Balai Desa lama kayaknya. Oke, tembusnya ya jalan Malang Lumajang ini. Oke, di jalan raya ini juga termasuk masih desa Bumi Rejo, lur. Entah besok ini ada sonnya apa enggak yang di sini ya. Semoga lokasinya son-son besar tidak terlalu mendalam ke sana-sana. Biar nyarinya enggak munyer-munyer, soalnya lokasinya perbukitan, lur. Lokasinya perbukitan. Ini sepanjang jalan raya ini juga masih desa Bumi Rejo ya. Oke, banyak truk pasir yang lewat jadi agak macet. Untung saja jalannya sudah diperbaiki di sini, sudah lebar sekali. Oke, dulur, sekian dulu infonya untuk rute Karnaval Bumi Rejo Ndampit tanggal 17, 18,
November 2023. Untuk loadingnya kita lanjut besok, dan juga daftar soundnya kita lanjut besok ya, tanggal 17 pas waktu loadingnya. Ini tadi cuma nyepil rute aja dan nyepil lokasi sekitar ya, biar kita punya bayangan. Anda-anda yang mau nonton di Bumi Rejo tempatnya seperti itu. Untuk para pedagang juga bisa punya bayangan mencari tempat setan, dan juga untuk driver-driver soundnya bisa punya gambaran gimana rutenya. Oke, terima kasih Bolo. Kita lanjut lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.